Putih-putihnya sudah ada. Oh, belum. Pagi-pagi buto ini. Alhamdulillah, guys. Besar-besar, guys. Satu, dua, tiga jengkal saja. Oke, Bang Bro, ini waktu di pagi hari. Bangun-bangun, si Bang Jap ini udah mancing aja. Sungai sekarang keruh tanah, guys. Ini udah langsung strike, Bro. Spot kemarin ini. Waduh, ini ikan apa, Cok? Jokalera gedong, ha? Besar sekali, Bro. Hampala ini. Tarik terus. Ini sungai sekarang keruh tanah, guys. Karena naik semalam, nyelam nggak dapat, jadi tidur saja. Dan pagi-pagi ini langsung strike lagi. Luar biasa ikannya di sini. Waduh, bro. Waduh, waduh. Ada belum? Oh, santai, wai. Mangkat dong, lecek kok aku. Ini dia, guys, ikannya, guys. Besar sekali, yes. Lebih gang apa yang betul dari itu? Oh, wow. Mohon mati. Itu lambat yang bertahan Rodo lepas. Tahan terus. Nah, ceparo, ceparo. Ayo, Nak. Naik, Nak. Masih bertahan, guys.
Bandung lah. Masih bertahan. Tahan terus. Alhamdulillah. Oh. Let's go away. Alhamdulillah guys. Wah, besar ini. Ruh. Obat penting datang. Toko hecong. Ala bete. Telak bro. Oke guys, kita strike lagi ya guys ya. Udah nyampe ke tepi tadi, dia menyambar. Kecil kayaknya. Kalau kayak tariannya kecil. Tapi kita juga kita nggak dapat nengok karena disebabkan air keruh. Dibilang keruh, nggak juga ya guys ya. Agak jernih. Kalau menyelam nggak dapat. Bersama Bang Thor Fishing ya. Wah, kan kecil kan? Kampala lagi guys. Kampala lagi. Mana penokok kita tadi? Iyalah bangku. Sakit lagi dong. Aduh kawan, apa ya gede? Iya, lagi dong. Masuk dalam. Ya lah, kita mau naruh. Ya, mau apa? Nggak ngaduh. Ngaduh. Masa dong ngaduh. Gila. Ah, mana yang ngaduh? Mana yang ngaduh? Masa dong ngaduh. Hai. Ya, bang alam ayah. Riki bang ngaduh. Apik. Jadi, aku. Ngaduh. Ya lah, tu nak. Ngaduh lah aku nak.
Alhamdulillah guys. Kamu itu aku nana, tega aku nana. Yo. Dua ekor guys. Alhamdulillah. Pagi-pagi buto. Yang pertama tadi cukup besar nih, ini keruannya. Nah. Keruannya aja ukurannya udah lumayan guys. Nah, lumayan ini. Lagi yang itu matanya udah ngekang tepi kalau lanjut lagi guys. Trek lagi kau bro. Sudah. Siap taruh. Pas. Tahan terus mang. Ini dia ikan ya. Kuat bro, belum mau itu kalau gitu tuh. Mainkan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bro. Strike ketiga.
Ah, ini bekas tembakan saya. Mana? Ini. Enggak lah, kena gado tadi itu. Amo, kena gado tadi itu. Ha. Dok. Dok. Ape. Kamu suka si kupu? Mengaido. Ha, aku nimbo betang. Ha. Ha, recek pek sisi. Dok. Ha, ha, ha. Ha. Ape tembok ke betang. Alhamdulillah. 3 ekor, guys. Pagi-pagi buto. Langsung strike 3 biji. Alhamdulillah. Lanjut lagi, guys. Pating dan dia nyambar di situ. Pating dah jam nyambar lagi. Nah. Strike lagi kawan. Mantap. Ah patak boh gila patak. Ayo. Kami nak kecam memang lah. Bro tangga. Ambil bro. Tangga. Bukan patak tangga. Ini bau. Oi, ai. Lepas. Apa nak ambil utang? Kita lihat apakah ikannya. Hampala lagi kah? Maser. Apakah ikan maser pula? Saya rasa ini hampala ini. Kalau junjutnya ger hampala. Tai, mana apa ini? Tapi ku enggak tahu ya, kalau pek tahu ya. Belum dapat ni kalau satu kali ni. Kita kan cuma nengok barangnya aja. Macam mana barangnya? Bagus apa enggak? Bagus, barang bagus ini. Cuma ikannya saja ikan busuk. Tarik terus. Aduh, kita mau tembak tidur, ayo. Mana?
masuk. Bismillah. Ah, cukup besar ini, bro. Nah. Jual sama edang pertama tadi tu. Kurang-kurang dikit. Kurang dikit ya, guys ya. 4 ekor, guys. Hanya satu tempat. Pagi-pagi buto ini. Alhamdulillah, guys. Besar-besar, guys. Lanjut lagi, guys. Alhamdulillah, 4 ekor. Ukur dulu. Nah. Ini kita coba jengkal yang ini. Berapa panjang yang besar ini? 1, 2, 3 jengkal saja. Lumayan, guys, 3 jengkal. Strike lima ikut, Jess. Strike lagi, kawan. Ikut harus dapat. Junjut terus. Wow. Wow, amazing. Masya Allah. Baik, putus tali di sini. Terosan. Naik kah, problem? Kecek pada pahuk tu. Ya Allah, ikan. Sudah dekat. Oh, masih kuat, guys. Waduh. Nomor satu lagi. Kawanannya, guys.
masih kuat. Masih kuat itu. Putih-putihnya sudah ada. Oh, belum. Masih kuat, guys. Mainkan terus. Ikan hampala lagi nampaknya. Bismillah. Hampala lagi kawan. Woi, potong kena nokok kau kau. Strip kok. Nah, waduh besar juga ya. Besar, guys. Besar juga hampalanya nih kawan. Alhamdulillah, guys. Hanya di satu lubuk saja, guys. Lima biji. Lima kiloan itu kau. Saya rasa ada nih 5 kilo semuanya, tapi ini 1,5 sampai 2 kilo ada ini yang besar nih. Lebih 5 kilo lebih nih semuanya nih. Lanjut lagi. Laki, guys, habis.
Hasil kita pagi ini ya guys ya, anggaran 7 kilo ada ini. Yang satu ini ada 2 kiloan. Yang itu 1,5 kilo, yang ini 2 kiloan ya, sama besar ya. Itu mungkin 1 kilo. 2, 2, 4, 5, setengah, 6, 7. Lebih kurang dari 7 kilo ya guys ya. Besar, nah. Mulutnya aja besar. Oh, udah regang. Terkango dia. Nggak ampun. Ini juga setegar. Besar juga dia. Nah. Ini bucit perutnya. Mungkin ada telurnya nih. Ada telurnya ini. Ini udah kepis. Lebih besar ini daripada ini. Udah ini ekornya udah putih. Ini masih hitam ekornya. Ini satu. Ini bekas tembak orang itu kemarin pas waktu ini menyelam siang ya guys ya. Nggak dapat lepas katanya. Mungkin di siang hari dia agak kuat ikannya. Nah. Itu sama besar ya. Ini kecil tadi. Kurang enak tariknya. Kecil. Satu, dua, tiga, empat, lima ekor ya. Belum ada tambah ya. Testing udah 2 orang. Ini Bang Tor ya. Ini jemu kita nih. Kepala suku. Tadi malam kita nggak dapat nembak. Dikarenakan airnya keruh. Naik. Pasang naik ya guys. Ikannya udah dilahap oleh Jap Geboy tadi ya. Ikannya udah jerah ini. Masalah kaca nih. Kalak dah berapa? 5 ke waktu dia 6. Boleh lah apa dah. Pesakit ke 6 sakit. Kalis mati pula kena ngait tadi. Lomba dia ya guys ya. Lomba casting. Semasuk lah bayah. Mana ada ikan. Aku kaya meting dia. Alhamdulillah guys, satu ekor sudah dicincang. Dijadikan sayur. Ini hampala yang kupidik kemarin ini nih. Dapat. Aku nyelam kemarin, aku tembakkan tentang ini. Sisiknya 2 aku dapat. Akhirnya dapat juga, selamat juga dia. Makan umpan mancing, umpan casting. Nah. Kemarin di sini, sisiknya 2 hilang. Karet aku tuh kupasang 1. Jadi enggak tembus ini. Kalau 1 ini sebesar ini enggak tembus ukuran 10 itu. Harus 2. Ini ukuran 1 kilo ini. Kalau ini lebih 1 kilo ini. Dijamin lebih 1 kilo ini. Alhamdulillah kawanku ya. Nih Bang Adi Pitoy masih berusaha. Tapi belum ada yang nyambar. Kalau nyambar ikan kecil-kecil banyak bro. Tapi makan umpan gak mau lagi, ikannya udah tahu kayaknya. Ini dia kawan. Nah. Ini lagi. Oh. Dan ini lagi. Hihi. Ekor kawan.
Bahan masak gulai guys. Gulai hampala lagi. Tiga kali kita gulaikan busuk trip ini. Tiga hari, tiga kali gulaikan busuk. Op, op. Bawanya nanti gak ada piringnya ini. Lanjut masak-masak guys. Mantap guys. Jadilah. Bersama. Wih, boleh ikan hampala lagi guys. Hampala, hampili, hampala. Masukkan semuanya. Sedap, nggak kuat. Takut aku. Nggak apa-apa itu. Aku kita mah cabai, kering badan. Abi dah nalok, alu nalok rezeki ya. Kopi, kopi jahe ngaruh hidup ke tu. Kau nak banyak kopi daripada gulung, mana paiknya ni. Lemon, masuk hidup balik, mana beranduk. Ay, kayong, bakit tu na, jadi gini. Lalu. Apa ni lang malam dong ai. Apa lang? Tinggal ekornya. Woi, kau main jedang ku dah tu tadi. Kau potong jemu. Aku mimpi malam maram. Mimpi balik apa kau cakap bagi ikan jedang. Tu bagi dok ni yo, dah kelah. Aku ramuk baik aku rasa. Wow, terus je bagi. Ini air tak siang, air tak lera. Ban, dia bagilah. Bukan hubung mak. Lepas tu kedang. Lalu tu nak nyatakan mana. Piling saya itu 4 kilo setaik-taiknya. Makan guys. Ini saya enggak ngambil ikannya ni. Cuma pakunya aja. Atau pakis ya. Kadang-kadang kami makan mie itu bukan enggak mau makan ikannya. Bosan. Ini banyak juga yang komen cari ikan kok makan mie, kok makan mie. Bosan tiap hari makan ikan tuh, bosan. Jadi cari variasi lain. Ini seperti ini, pucuk pakis ini. Kalau sekarang lebih enak pucuk pakis daripada ikannya. Baru udah tiap hari. Coba yang makan ikan tuh seminggu sekali, sebulan sekali. Ciao ya, Bang. Sekarang kalau mereka ini ya, dagingnya cuma ini yang saya ambil sekarang ini guys, sebenarnya enak pucuk pakisnya.
mendadak jadi tambun tamboi kun, guys. Kawan, kita menambahkan ikan yang esnya sudah cair. Kem kami sudah dibersihkan, kawan. Nah, itu atapnya sudah kita ambil dan kita lipat-lipatkan. Selanjutnya kami akan mengarah ke hilir, kawan. Nah, makan sudah selesai. Selanjutnya kami akan mengarah ke hilir. Oke, kawanku, ini kawan-kawan lagi menambahkan es ikan yang kekurangan es kemarin, ya. Es kemarin itu udah cair, lalu ditambahkan lagi begitu. Oke, kawanku, lanjut ya, bagaimana keseruan kami, ikuti terus. Alhamdulillah, es terisi semuanya. Ini penuh, dua penuh. Nah, ini yang nggak penuh ya. Cuman ini terisi setengah. Tapi setengahnya itu, waduh, guys, bobon-bobon, guys. Alhamdulillah. Oke, guys, kita sampai di air puah. Ah, air puah ini jernih nih. Kita coba lihat di dalam. Ini kecil sungainya nih. Sungai air puah. Kayak ada air terjun. Tapi entah air terjun entah apa itu. Oh, bukan ternyata. Belum terjun ini. Ah, masih tegiding-tegiding. Wow, jernih sekali, guys. Sungainya jernih sekali.
anak sungai ini. Ah, mantap kan? Kalau ikannya saya rasa itu sebesar lengan itu paling besar tuh. Karena sungainya kecil. Oh, berapa tingkat tuh? 1 2 3 4. 4 tingkat. Mungkin di atas ada lagi. Mantap kawan. Apa aku? Oke, bang bro, kita sampai di sungai besar. Ini dia sungai utama. Kita sebenarnya cari ikan tuh di sungai yang cabangnya begitu. Oh, kru guys, tuh kuning. Ternyata kru guys. Nah. Ini sungai kami yang kami masuk itu jernih ya, keruh tanah guys. Tapi besarnya tidak terlalu juga ya, cuma keruhnya saja. Nah. Yo, keruh guys. Ini dia sungai utama atau sungai yang paling besar. Lebarnya beda ya dari tadi. Sekarang sudah lebar, sudah luas. Karena ini sungai indukan, kawan. Tadi itu yang kami masuk itu sungai cabang sebelah kiri. Ada 3 cabang sungai di daerah kami itu, sungai besarnya saja. Sungai kecil tidak masuk hitungan. Sungai besar ada 3 cabang begitu. Yang sering kami masuk pakai perahu itu cabang yang sebelah kiri. Kalau di tengah itu spot ini simpanan, itu spot simpanan. Sekali masuk sudah pasti panen kalau spot di tengah itu. Kalau cabang sebelah kanan, nah itu sering orang-orang masuk karena motor itu dekat dari sungai sampainya itu. Kendaraan itu dekat dengan sungai. Nah, makanya cabang sebelah kanan itu ikannya kurang begitu, kawan. Di daerah kami, bukan kami aja yang mau cari ikan, mau makan ikan. Warga sekitar juga mau. Warga sekitar juga tahu cari ikan. Kalau cuma kami, ya sudah dipastikan beberapa kilometer aja sudah banyak ikannya. Nggak sampai berhari-hari itu jalan. Kalau ini sampai 1 hari jalan, bro. Hah? Sungai utamanya sungai besar, kawan.
Ambil kanan. Kalau kurang profesional, kurang pengalaman lah kira-kira. Nah, itu bisa bahaya, kawan. Nah, di sini tempat kawan saya yang kakinya itu sakit, lututnya itu bergeser. Nah, di sini. Ini dia tempatnya. Makanya harus berhati-hati, kawan. Bismillah. Ayo, guys. Singgah dah.
Aiyai. Lubuk sang. Lubuk sangkar kambing ini, bro. Dulu itu di atas ini nih ada sarangnya kambing hutan. Jadi dikasih nama lubuk sangkar kambing begitu. Itu yang seperti daun kelapa itu bukan daun kelapa ataupun daun sawit ya. Itu nebung. Nebung, pokok nebung itu batangnya kecil tuh. Mirip saja sama kelapa, bukan kelapa itu. Itu nebung, bro. Ada air terjun di sini, guys, tapi jauh di dalam. Nah, itu dia. Tinggi juga itu. Nah. Sampai di kerang tinggi, bro. Kerang tinggi itu kalau kerang kehang itu kalau daerah kami namanya itu tuh batu di pinggir sungai itu tumpukan batu, jadi namanya kerang tinggi. Jadi itu dan tumpukan batunya itu tinggi, maka disebutlah dikasih nama kerang tinggi atau kehang tinggi kira di sini. Tumpukan batu di pinggir sungai itu tinggi ya. Begitu kawan-kawan. Sebentar lagi kita akan sampai di Punjung. Punjung nggak tahu saya. Sejarahnya dikasih nama Punjung itu nggak tahu. Sampai kita di lubuk Punjung bagian atasnya, bro. Di sini lubuk ini dalam sekali. Nah, itu dia lubuknya. Di sini ada buayanya di sini. Nggak berani kami nyelam di sini. Nah, di sini sekitaran sini ada buayanya. Kalau sarangnya nggak tahu. Ini dalam sekali nih. 10 lebih meterannya ini. Nyal.
Oke, dah, guys.